Untuk selanjutnya, mari dengarkan. Beliau sudah melanglang buana kemana-mana. Jadi yang dipakai oleh NU untuk melakukan entrepreneur itu ya beliau ini. Mungkin sekali-kali nanti diundang ke Bondowoso, karena bukan hanya teori, tapi praktek. Dan beliau memang sudah dari Cina, dari mana-mana. Supaya jelaskan bagaimana prospek ekonomi ke depan ini untuk LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron, secara digital nama saya itu Imron pribadi. Silahkan diketik di Google, di YouTube. YouTube saya itu Marifat Bisnis. Produk saya itu di bidang handicraft, dan saya di bidang lainnya termasuk sama Pak Teguh ini sama, melakukan riset yang sama, probiotik, prebiotik, bakteri, asam laktat, dan semuanya kita riset dengan Pak Teguh sama, ilmunya sama. Dan saya banyak belajar dari beberapa negara di Thailand. Dan kemudian dari konsep tim ini, kalau tadi itu diterangkan SDGs sebagai holding, saya banyak bergerak membantu di bidang unit-unit pengembangan bisnisnya, praktek-prakteknya. Nah, dengan visinya, one student, one legality, one santri, one business, one family, one legality. Jadi programnya adalah setiap mahasiswa memiliki satu perusahaan, setiap santri memiliki satu PT perorangan, dan setiap rumah itu satu usaha, satu bisnis. Konsep bisnis saya itu saya digitalisasi secara digital karena saya master SEO dari Cina, lulusan Cina dan Jepang di bidang digitalisasi. Konsep marketing saya adalah pembentukan holding yang berbasis AI, artificial intelligence. Jadi contoh, umpama mau mengembangkan ini, mau mengembangkan anggur Brasil. Ini langsung ya disetek-setek, dikembangkan banyak di rumah, itu langsung sebanyak mungkin. Nah, jadi kita pemanfaatannya tiga, dari satu ini yang dijual bisa 10. Pertama, proses pembuatannya masuk di YouTube, masuk channel, masuk di IG, di TikTok itu saya buat, masuk. Dan kemudian proses pengembangannya ini seperti ini, dijual di YouTube itu, dijual di Shopee, di Lazada, itu 5.000 ya, per batang 5.000. Itu apapun bentuknya, boleh. Satu rumah itu memang sawo, menggunakan sawo, menggunakan jambu dan seterusnya. Ini per rumah, jadi bisnisnya itu macam-macam. Kalau mengambil di bidang pertanian, marketingnya saya sudah mengatur karena saya sebagai master SEO, saya alimlah di bidang ini ya. Saya programmer menguasai dari 100 bahasa pemrograman internasional ya, hampir 100 bahasa pemrograman itu bisa. Nah, pemasarannya saya menggunakan yang paham digital, SEO-nya saya pakai, SMM-nya saya pakai, SEM-nya saya pakai, SMO-nya saya pakai. Jadi lima ini adalah internasional di bidang trade marketingnya. Ini saya kemas dengan konsep riset-riset seperti dengan Pak Teguh, Kiai Sirot, dengan SDGs. Nah, itu berkolaborasi di sana. Ya. Nah, pengembangan di situ ini yang saya bantu. Dari wujud SDGs itu targetingnya akan menghasilkan one santri, one business. Satu santri, satu bisnis. Itu saya godok di yayasan saya. Saya punya yayasan namanya Makrifat Digital, di bawah sama dengan SDGs ya. Gratis di sana. One student, one business. Satu santri, satu mahasiswa, satu bisnis. Di rumah juga ada, ini lagi magang dari UNED dan seterusnya, dari Faperta. Itu lulus saya kasih PT perorangan perusahaan secara gratis. Dan punya bisnis. Kebetulan hari ini materinya adalah tentang blockchain digital marketing ya. Jadi lulus saya kasih bagaimana mampu mendelegasi, mendevelop. Umpama toko Cina ini langsung menawarkan ke toko ini, saya berikan sebuah konsep tokonya ini bagaimana penjualannya sehari bisa 100, bisa 1000 dan seterusnya. Itu sudah saya atur sedemikian rupa. Saya bekali ilmu-ilmu seperti itu. Nah, termasuk yang dipasarkan apa? Apa saja yang di sekitar kita. Saya juga jualan di YouTube saya, di TikTok saya tuh jualan limbah-limbah sampah dapur. Saya mengumpulkan kerjasama dengan komunitas magot, komunitas limbah dapur yang ada di Jember. Mungkin di Bondowoso juga banyak. Salah satu kemarin SMK Tamanan ya, itu bermitra. Di situ ada magot yang banyak, salah satu pembelinya saya. Saya punya kuota ekspor magot juga, edukasi magot. Saya memiliki kalau magot, saya memiliki sistem magot kering, basah. Magot terapung, pakannya itu pakan basah, pakan kering, dan juga pakan air yang berbasis SOC dengan riset Pak Teguh. Nah, itu dalam saya menjalankan di SDGs itu unit praktek per orang ya, per komunitas, per pesantren termasuk di LKSA secara Jawa Timur, dan Kiai Sirot saya juga keliling secara nasional. Per hari ini, setelah ini saya ke Jakarta, pembentukan LKSA salah satu di Jakarta, ada anggaran 12 miliar saya sudah ngelola.
nanti setelah zuhur ini saya berangkat ke Jakarta untuk mendevelop holding company secara internasional LKSA. Itu saya ada dana ya, ada dana. Kemudian saya kelola. Kebetulan orang kaya mungkin. Ya. Melihat YouTube saya provokasi begitu. Jadi saya mengembangkan unitnya. Real de facto-nya, nah, saya akan melakukan prosesnya. Dan ini insya Allah gratis. Tidak ada berbayar. Bagi komunitas, pesantren, 100% gratis. Yang bayar Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.